Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sama kayak di warnanya, cuma di pola. Pertama dan pertama pada tanda sujud syukur kepada Allah Taala kita pada hari ini dapat wawasan serta kekuatan yang kuat. Bahwa juga saudara rekan sekalian bahwa kali ini saya ingin menyampaikan proposal tes saya yang berjudul karena saya komplain pada koperasi simpan pinjam dalam penerapan keuangan syariah di dosis kartu di aksi tidak tahun jadi diajukan proposal itu diajukan oleh suatu syarat memperoleh gelar register pada program studi keuangan syariah nama Basuki nomor urut pasca 21 11 1044 SSP Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Serta sistem yang digunakan pada saat ini masih konvensional. Ketidakjelasan akad yang dinilai oleh sebagian masyarakat masih mengandung riba. Cara yang Islam mengajarkan tata cara bermuamalah dengan beberapa bentuk akad. Praktek muamalah dengan akad pada umumnya digunakan pada lembaga-lembaga keuangan syariah. Demikian pula pada akad dalam koperasi konvensional yang belum sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itu, agar prinsip operasional koperasi sesuai dengan prinsip syariah harus dikonversi menjadi koperasi sesuai dengan aturan Islam. Yaitu dengan mengganti akad syirkahnya menjadi akad syirkah yang sesuai syarat ini dengan menggunakan satu dari beberapa jenis syirkah yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan studi literatur yang bertujuan untuk menggambarkan serta membangun kembali prinsip syariah dan Islam agar sesuai dengan prinsip syariah serta bagaimana implementasi keuangan syariah pada koperasi dan pinjam. Sehingga hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sebuah framework atau model bagi koperasi dan pinjam lainnya. Pembahasan masyarakat komplain pada koperasi dan pinjam dari penerapan keuangan syariah dari kasus dokter beli asi PT Hongkong dan Bu. Ribetnya kayak mana? Latar belakang koperasi adalah lembaga tempat orang yang mempunyai kepentingan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dalam kegiatannya. Koperasi dilandasi oleh nilai-nilai yang prinsip yang menandakan suatu lembaga ekonomi yang penuh dengan nilai tersebut. Nilai-nilai yang ada dalam koperasi seperti menolong diri sendiri, percaya pada diri sendiri, dan kebersamaan atau mengaitkan efek sinergis. Dan ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan para pelaku ekonomi lainnya. Konsep demikian mendudukan koperasi sebagai badan usaha yang cukup strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomis yang pada bidang berdampak pada masyarakat secara luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi Badan Usaha Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah badan hukum, badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi terhadap yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut undang-undang yang telah diperoleh itu undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan hukum
yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemegang kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usahanya yang mempunyai aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Fungsi yang dimiliki koperasi adalah peran dan tujuan serta fungsi dari koperasi sendiri, yaitu untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dan pasal 3 peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1999 koperasi dibagi dalam 7 jenis yaitu koperasi desa, koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi perikanan, koperasi kerajinan atau industri, koperasi berpinjam dan koperasi berkopi. Dalam penjelasan ini penulis memfokuskan pada salah satu jenis koperasi simpan pinjam adalah koperasi simpan pinjam adalah suatu gerakan untuk membela para anggotanya dalam kebutuhan mereka akan kredit atau simpan pinjam yang akan digunakan untuk melancarkan jalan perusahaannya. Oleh sebab itu, atas dorongan inilah mereka dengan sesamanya bermufakat mengumpulkan tenaga mengadakan persekutuan bersama dengan tujuan supaya mereka dapat juga mencapai maksud memenuhi kebutuhan berikut itu. Tiap-tiap anggota koperasi diwajibkan menyimpan sejumlah uang ke dalam persekutuan pada waktu yang tertentu. Silakan uang itu secara bergilir dan teratur dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan kredit. Persekutuan inilah yang dinamakan koperasi simpan pinjam, yakni mereka menyimpan bersama-sama dan uang sebanyak itu dipinjamkan kembali pada anggotanya dengan bergantian. Ruang lingkup kegiatan usaha koperasi simpan pinjam secara umum adalah perhimpunan dan penyaluran dana yang berbentuk penyaluran pinjaman terutama dari dan untuk anggota agar memperoleh laba dengan cara mengalokasikan dari hasil penghimpunan dana yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk pinjaman. Dana yang dipinjamkan harus mendapatkan keuntungan bagi koperasi simpan pinjam. Itu dimaklumi oleh setiap orang yang sedikitnya paham tentang gelagat perekonomian dan ekonomi. Setiap pengeluaran uang tentu punya maksud supaya ia dikembalikan bersama-sama dengan keuntungannya. Profit yang ditarik dari dan harus dibayar oleh peminjam itu biasa dinamakan rente. Dalam bahasa Belanda rente berarti bunga. Istilah ini menimbulkan kesan negatif atau merugikan. Tidak ada manfaat bahkan menjurus pada penjurusan atau penyesahan bagi orang yang meminjam. Bunga adalah keuntungan yang didapat oleh perusahaan bank atau lain sebagainya sebagai jasa dan meminjamkan uang dari peminjam. Adapun riba adalah secara sederhana dapat diartikan sebagai berikut. Pemanfaatan dana oleh pihak lain untuk tujuan konsumtif di luar kemampuannya untuk membayar karena penghasilannya belum lagi ditambah beban tambahan yang berat yang tidak dipikul oleh si pemakai dana yang tidak dimanfaatkan secara produktif. Dalam hukum Islam larangan riba sangat jelas dibunyikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya Islam melarang riba adalah dengan menolak sebab risiko yang menetapkan tambahan keuangan pada bisnis uang atau dana serta semua transaksi yang membebankan pada satu pihak dan pihak lain mendapat keuntungannya. Demikian pula akad pada koperasi yang masih dilakukan di masyarakat karena dinilai belum sesuai dengan prinsip syariah. Pada prakteknya koperasi yang ada pada sistem perencanaan dinilai oleh sebagian masyarakat masih terdapat riba dan ketidakjelasan akad yang dilakukan. Jika diperhatikan jenis koperasi konvensional dan koperasi syariah ada jenis produk yang serupa.
yang disimpan dan pinjam, namun berbeda pada sistem koperasi simpan pinjam konvensional menggunakan sistem tambahan, tetapi pada koperasi syariah simpan pinjam digunakan sistem profit sharing. Tidak mau diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia mayoritas miskin, maka dibentuklah Baitul Mal wa Tamwil koperasi syariah. Sudah banyak penggerak koperasi berinisiatif untuk mendirikan koperasi syariah dengan tujuan mensejahterakan para anggotanya yang berdasarkan prinsip pembentukan koperasi syariah dalam negeri oleh keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor 91 Kep garing M.KUKM garing 9 Romawi garing 2004 pada tanggal 10 September 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan koperasi jasa keuangan syariah. Dengan adanya sistem ini, membantu koperasi serba usaha di Indonesia memiliki unit jasa keuangan syariah. Berdasarkan uraian di atas, penelitian untuk melakukan penelitian dengan judul analisa syariah komplain pada koperasi simpan pinjam dalam penetapan penerapan keuangan syariah. Di kasus Kopkar Budi Asbidi Kongjani. Rumusan masalah berdasarkan kasus, maka disusunlah rumusan masalah untuk penelitian sebagai berikut. Satu, bagaimana persepsi masyarakat terhadap koperasi konvensional yang masih terdapat riba dan tidak ada akad yang jelas. Dua, bagaimana solusi koperasi konvensional untuk merubah sistem operasional konvensional berbasis bunga atau riba menjadi sistem operasional berbasis syariah. Bagaimana koperasi syariah dibentuk dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi koperasi di Kota Jambi dalam menerapkan prinsip keuangan syariah sebagai solusi penerapan akad syariah, akad syirkah yang sah dalam bermuamalah. Tujuan penelitian, satu, untuk menganalisa persepsi masyarakat terhadap koperasi konvensional yang masih terdapat riba dan tidak ada akad jelas. Dua, untuk mengetahui solusi koperasi konvensional dalam merubah sistem operasional konvensional berbasis bunga riba menjadi sistem operasional berbasis syariah. Tiga, untuk mengetahui koperasi syariah dibentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi koperasi di Kota Jambi dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah sebagai solusi penerapan akad syirkah yang syah dan dalam bermasalah. Manfaat penelitian. Satu, bagi peneliti dengan dilakukannya penelitian ini menjadi acuan untuk menerapkan koperasi konvensional yang masih terdapat riba dan tidak ada akad yang jelas, mengkonversinya atau merubah menjadi sistem operasional konvensional berbasis bunga atau riba menjadi sistem operasional berbasis keuangan syariah. Dua, bagi akademisi penelitian ini sebagai bahan masukan dan informasi untuk dilakukannya penelitian berikutnya. Tiga, bagi para praktisi sebagai referensi untuk melakukan perubahan dari sistem operasional konvensional berbasis bunga menjadi sistem operasi berbasis keuangan syariah. Kajian pusat, pustaka, analisis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maksud dari analisis ialah penelitian pada suatu peristiwa, karangan atau perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, baik itu sebab, musabab, duduk perkara, dan sebagainya. Syariah. Pengertian syariah secara sederhana ialah jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah kepada umat manusia. Jalan ini berupa hukum dan ketentuan dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' dan qiyas. Sementara menurut para ulama, definisi syariat yang mencakup hukum dasar yang ditunjukkan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, dengan sesama manusia dan juga kepada alam. Quran Surat An-Nisa ayat 13. Asal kata koperasi berasal dari kata cooper, dalam bahasa Inggris disebut cooperation.
Oh, berarti bersama, perusahaan berarti bekerja. Perusahaan berarti bekerja sama, yaitu kerjasama yang dikerjakan orang-orang yang memiliki keinginan dan tujuan yang sama. Menurut ICA, atau internasional, kooperatif valensi, kooperasi internasional, dalam buku The Cooperative Principle, barang anti Eweman mendefinisikan kooperasi ada kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan saling membantu antara satu dengan lainnya dengan membatasi keuntungan usaha tersebut atau berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Koperasi Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atau asas kekeluargaan telah diperbaharui Undang-Undang Koperasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan sekai antara anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip kooperasi. Peranan Indonesia serta tujuan kooperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Dasar Undang-Undang 5 tahun 2002 koperasi dengan memajukan kesejahteraan anggota terutama dan masyarakat pada lazimnya serta ikut membina tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan makmur menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 5. Sejarah koperasi. Kehadiran koperasi syariah Islam pertama kali bermula dari sebuah paguyuban yang bernama Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Saman Hudi di Solo, Jawa Tengah yang anggotanya merupakan pedagang muslim yang usaha menjual batu. Konteks kemitraan dan perdagangan telah dipraktikkan oleh umat Islam sejak abad 18. Mirip dengan tipe kemitraan operasi barat pada saat ini. Koperasi syariah dalam prinsip ekonomi Islam adalah satu kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki secara mutlak. Dua, manusia diberikan kebebasan bermuamalah selama dalam batas yang syariah. Tiga, manusia merupakan khalifah Allah sebagai pemakmur di bumi. Empat, menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang. Rangka pikir, koperasi merupakan badan usaha mikro yang sangat penting dalam mengangkat perekonomian masyarakat. Kehadirannya mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap pembangunan perekonomian bangsa serta memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang karena koperasi menguntungkan bagi anggotanya bahkan meningkatkan perekonomian keluarga. Menurut Muhammad Atta, koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah dengan bela keperluan hidupnya, mencapai keperluan hidupnya dengan cara yang semurah-murahnya. Itulah yang dituju. Menurut Munker, koperasi adalah organisasi kaum menolong yang menjalankan usaha niaga secara kumpulan yang berazaskan tolong-menolong. Koperasi dilahirkan bukan berselisih ajaran dan kultur Islam menegang dari pemikiran Barat. Praktikan di negara-negara yang berhaluan kapitalis dan sosialis. Koperasi hanya dipergunakan sebagai pendukung dan memperkuat perekonomian kapitalis itu sendiri. Koperasi diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip tolong menolong.
saling membantu menyambutannya dengan aktif. Hipotesis riba berarti memberikan uang atau barang kemudian mengambil kembali dengan waktu yang ditentukan dengan melipat gandakan. Semakin bertambah waktu yang ditentukan maka semakin banyak pula nilai tambah pembayaran yang ditentukan. Operasi syariah merupakan sebuah konversi yang dari operasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah SAW secara umum. Prinsip operasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidak menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong ta'awun ala diri dan bersifat kolektif atau berjamaah dalam membangun kemandirian tersebut. Konsep utama koperasi syariah adalah menggunakan akad syirkah modal, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan terpaksa dan kerja dengan bobot yang sama pula. Desain penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi untuk diolah dan dianalisis secara ilmiah. Menurut Muhammad Nasir, metodologi penelitian merupakan hal penting bagi seorang peneliti untuk mencapai sebuah tujuan serta menemukan jawaban dari masalah yang diajukan. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas, dan mengkompleksitas. Jadi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif melalui pendekatan deskriptif dengan studi literatur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan serta membangun kembali kooperasi agar sesuai dengan prinsip syariah pada kooperasi simpan pinjam serta bagaimana informasi keuangan syariah pada kooperasi simpan pinjam dapat jadi. Pengamatan langsung terhadap lingkup studi yang diteliti dan teori sebagai pendukung penelitian lingkup pembahasan, mengidentifikasi objek-objek yang ada pada tempat penelitian, observasi di lapangan, wawancara dan literatur yang didapat sebagai fokus penelitian sehingga proses analisis mendapatkan pengaruh hukum terhadap penerapan keuangan syariah pada koperasi simpan pinjam di Kota Jambi. Sumber data, data primer merupakan data yang langsung didapat dari lapangan baik secara visual, wawancara langsung atau tidak langsung baik dengan masyarakat atau dengan pemerintah serta pimpinan koperasi simpan pinjam di Kota Jambi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur berupa buku-buku yang relevan untuk mencari teori yang mendukung penulisan ini dan jurnal karya ilmiah digunakan untuk mempelajari karya ilmiah yang berkaitan untuk mengenai syariah komplain pada koperasi simpan pinjam dalam penerapan keuangan syariah. Teknik pengelolaan data adalah 1A, survei primer. Ialah data yang langsung didapat di lapangan atau objek penelitian dan untuk mendapatkan data dilakukan beberapa teknik pengambilan data antara lain 1, observasi, mengamati sesuatu melalui penglihatan, penciuman, dan pendengaran. Teknik observasi lakukan penelitian dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian termasuk mengkorsek data yang diperoleh dan teknik pengambilan data lainnya. Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh peneliti sebagai wawancara tentunya untuk memperoleh informasi dari sumber secara langsung. Oleh yang digunakan wawancara adalah wawancara terpimpin di mana wawancara mengajukan sederet pertanyaan lengkap dan tertentu. Selain itu wawancara tidak terpimpin dilakukan dalam bentuk percakapan nantinya akan disaring yang sesuai penelitian yang diteliti. Dokumentasi
dilakukan dengan menggunakan kamera untuk mendapatkan data secara visual pada saat wawancara. Ini suplai sekunder yang dilakukan untuk memperoleh data yang dikutip dari sumber lain dilakukan dengan teknik pengambilan data observasi tidak langsung. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan pelaksanaannya tidak langsung di tempat atau pada saat peristiwa terjadi. Studi pustaka dilakukan dengan cara melihat buku untuk mencari teori relevan dengan penulisan ini dan jurnal ilmiah, yaitu mempelajari karya ilmiah yang berkaitan dengan koperasi simpan pinjam uang syariah dan koperasi syariah. Survei sekunder ini dilakukan dengan beberapa tahapan. Literatur mengenai pengetahuan teori tentang analisa syariah, koperasi simpan pinjam penerapan keuangan syariah. Intasi mengumpulkan informasi dari jenis koperasi. Definisi operasional adalah definisi yang memberikan pernyataan pada peneliti untuk apa saja yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis penelitian, khususnya pada penelitian kuantitatif. Operasional adalah suatu konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai suatu pedoman dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan penelitian. Metode analisis dasar adalah secara kualitatif, yaitu penulis yang menjadi instrumen dalam penelitian ini dan analisis dilakukan secara terus-menerus. Metode analisis juga digunakan meliputi metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dua, analisisnya komplain. Pada tahap analisis ini, untuk mengetahui sejauh mana syariah komplain pada masyarakat, pemerintah, dan pengurus koperasi simpan pinjam. Tiga, analisis evaluatif. Metode analisis evaluatif digunakan untuk mengetahui pengaruh konversi koperasi konversi menjadi koperasi syariah. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Saya akhiri. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.